Selamat datang di channel tentang tutorial. Pada video kali ini saya akan bagikan tutorial buat teman-teman cara mencari video apa saja di Google Chrome. Buat kalian yang ingin tahu caranya, simak video ini sampai selesai. Di sini pertama-tama teman-teman buka aplikasi Google Chrome-nya ya teman-teman. Setelah teman-teman masuk ke beranda seperti yang ada di layar saya ini, di sini teman-teman klik foto profil yang di kiri atas. Setelah itu kita scroll ke bawah dan scroll ke bawah. Di sini teman-teman klik yang privasi dan keamanan. Di sini kita scroll ke bawah. Di sini teman-teman klik gunakan DNS aman ya. Di sini kita klik yang penyedia lainnya. Di sini kita sesuaikan aja, kita pilih yang Google Public DNS. Setelah itu kita kembali dan kembali. Di sini teman-teman cari yang mesin telusur ya. Di sini kita klik. Di sini kita tinggal pilih yang basing, kita ping ya. Saya contohkan pilih yang Bing. Terus di sini kita kembali dan kembali. Setelah itu di sini kita refresh ya. Kita refresh. Setelah kita refresh, kita klik nah di pencarian sini. Terus teman-teman tinggal ketikkan aja kata kunci yang biasa teman-teman gunakan untuk mencarinya ya. Di sini saya contohkan film kartun lucu. Misalnya film lucu, film kartun lucu anak. Nah, gini. Terus teman-teman tinggal cari dan akan otomatis terbuka semua. Oke, itu dia caranya. Semoga bermanfaat. Salam tutorial.